lagi gak betulin bawahan yang konslet. Di bawah ada yang konslet. Lihat deh di bawahnya, kelihatan gak? Aku kan siaran di sini. Aku kan siaran di sini. Oh, kamu siaran? Iya. Udah lama siarannya. Kamu mau ngajak-ngajak aku kok? Iya, makanya sekarang aku mau ngajakin kamu. Kamu mau diajarin enggak caranya menjadi penyiar? Aku mau banget, mau banget. Gini caranya. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Siaran. Apa kabar pendengar semuanya? Sepagi. Gitu ya. Ya itu kan kalau pagi-pagi, kalau siang-siang, halo semuanya udah siang belum? Nah, kalau malam-malam, halo. Nah gitu, coba kamu, coba deh. Ini yang pagi, siang atau malam? Pagi dulu, pagi. Halo semuanya, apa kabar? Oke, okay, bagus. Siang. Hai semuanya, apa kabar? Yang malam. Yang malam ya? Iya. Dia ngomong kayak ada vakum cleaner mau nyedot gitu. Yaudah sini deh. Kamu yang benar dong ngajarinnya. Kamu duduk sini. Uh-huh. Duduk ya. Gini loh kalau cara penyiar tuh gini. Aduh. Ah gitu loh. Aku bingung padahal di sini kan ngambilnya gampang. Tapi pas ada kamu tuh kayak. Tuh. Begini kali kak. Begini. Yeah. Siap ya? Ya. Terus? Cek. Basah. Cek. B. Cek. Sebelum siaran itu paling enak, kamu siapin kopi dulu deh. Aku siapin kopi. Iya. Kamu nggak mau yang lain cuma kopi doang? Maunya susu sih, tapi kalau malam susu kalau pagi. Aku bikinin dulu ya. Iya, aku tungguin ya. Hey, lu mau ngajakin gue siaran bareng atau mau ngajakin gue mandi bareng, ha? Siapa yang mau mandi? Lu lihat dulu dong, gua mau nyiram taman. Ayo siaran yuk. Yuk. Ah. Oke. Halo. Kita mulai ya. Oke. Okay. Kita setel jingle, kita jingle. Halo, ketemu lagi bersama saya Raffi Gulali dan rekan saya Ruben S. Doger. Yeah. Ketemu lagi di acara kesayangan kita. Apa acara kesayangan kita, Ruben? Ngondek, ngobrol nyantai dengan kita. Siapin okay. Lagu-lagu dulu ya, Pak. Ya Allah. Buat yang berikutnya. Diterima lagi. Kirain pajangan. Hei, ini siapa ini? Hei, siapa kalian? Saya pendengar kalian. Hah? Tiap hari saya dengerin kalian, tapi apa balasan kalian? Kalian tidak pernah memutarkan lagu-lagu favorit. Saya yang punya radio. Oh iya, terus kan gue komplain ceritanya. Lu masa gak tahu gue yang punya radio? Masa? Emang benar yang punya radio? Iya, ceritanya kan saya yang punya radio. Iya. Kenapa emang ibu? Lagu apa ibu mau? Dari kemarin saya request lagu nih sama dia berdua. Udah saya dengerin. Saya sebenarnya dengerin suara dia tuh sakit perut loh. Hah? Hey, emang kalian gak pernah muterin lagu-lagu yang dia mau? Bukan, emang ibu requestnya lagu apa? Iya, saya request lagu saya banyak. Apa? Emang yang diputer? Ibu punya lagu apa? Tapi yang diputer tuh lagunya Sambalado, Gboy Mujair, Kalamata. Muterin lagu-lagu itu. Iya, lagu itu memang saya suka. Belum lagi, Pak. Ini gak tepat banget radio. Masa jam 3 pagi dengerin lagu hippie pura-pura? Itu juga saya suka. Lagu hippie pura? Uh-uh. Itu yang nyanyi bukan anak perawan di belakang. Hei, lu ngapain penyiar
pakai mama kontrakan gue tanya. Pakai shower cap, pakai baju saya begini. Saya mau mandi Bu tadi, tiba-tiba enggak taunya udah mesti siaran. Jadi saya tinggalin dulu mandinya. Oh, gitu. Udah terus gitu. Lagu apa lagi yang Ibu dengar? Iya, sekarang terus udah gitu suka materiin lagu sekarang atau 50 tahun lagi itu apaan kan?